Baik, Afizi, idea kreatif sepasang suami isteri membangunkan sebuah pusat inap desa berhampiran kandang haiwan yang diternak membuahkan hasil tau. Tarikan agro pelancong itu berjaya menjanjikan pemandangan unik buat pengunjung yang menginap di farmstay Tanah Adelina di Pontian. Kita saksikan apa laporannya. Pengusaha farmstay Tanah Adelina, Aziz Muhammad Yusof berkata, inap desa itu bukan hanya menyediakan tempat untuk tidur dan rehat. Malah pengunjung dapat merasai pengalaman berinteraksi bersama binatang ternakan. Antaranya kuda, kambing, lembu, arnab, ayam dan angsa. Tanah yang kita usahakan ni, kira keluasan dia besar kan? Lebih kurang satu ekar macam itu. Jadi kita terfikir pula kita nak macam mana kita nak upgrade untuk jadikan pelbagai aktiviti di dalam satu bidang tanah lah. Macam tu. Jadi dekat situlah kita terfikir kita nak gabungkan pelbagai aktiviti di dalam satu stesen, melibatkan di antara manusia, haiwan dengan alam. Kita gabungkan lah. Itu yang tercetusnya kita nak buatkan projek ni. Katanya inap desa yang berkonsepkan agro pelancongan itu dibangunkan sebagai sumber kedua menjana pendapatan tambahan di samping hasil yang diperoleh melalui aktiviti penternakan. Dalam pada itu, berdepan cabaran pandemik COVID-19 tidak mematahkan semangat buat isterinya, Faraha Zura Parlan, untuk mengembangkan perniagaan yang diusahakan mereka. Katanya dia turut berjaya mendapatkan pendedahan mengenai pemasaran bisnes ketika menyertai kursus usahawan digital, anjuran Kolej Kemahiran Johor dan Jabatan Veterina Pontian. Sebenarnya pandemik tu bantu kita lah banyak, sebab dalam jangka panjang 2 tahun tu kita dapat siapkan banyak benda, sebab kita tak ada gangguan daripada pengunjung. So kita dapat siapkan gazebo, dapat siapkan rumah, dapat siapkan homestay. So lepas 2 tahun, siapa yang datang balik, so dia surprise lah. So lepas dia tak datang lama, dia tengok banyak benda jadi kat sini kan. Itu sebenarnya dalam pada susah masa pandemik tu, kita dapat siapkan banyak benda. Farmstay Tanah Adelina yang terletak di Kampung Maju Jaya, Pekan Anas Pontian itu terletak 10 km dari Taman Rekreasi Gunung Pulai. Turut dibangunkan bersama 2 buah unit kediaman jenis kontena dan sebuah rumah setingkat yang tersedia untuk disewa.